Ajak Ababek El nonton Timnas Indonesia, Lesti Kejora pakai tas setara 19 kali UMR Jakarta. Lesti Kejora termasuk deretan artis yang menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Istri Rizky Billiar itu kedapatan memakai tas branded. Pada momen kali ini, Lesti Kejora tak hanya ditemani Rizky Billar, tapi juga mengajak anak mereka Muhammad Levian Al-Fatih Billar, atau yang karib disapa Abang El. Demi mendukung Timnas Indonesia tercinta, keluarga kecil Lesti Kejora kompak memakai jersey merah khas skuad Garuda. Lesti Kejora juga terlihat mengenakan kerudung dan inner putih supaya serasi dengan jersey yang dipakai. Sang pedangdut membagikan foto dirinya saat berada di luar dan dalam stadion. Dia nampak menggendong Abang El, sedangkan Rizky Billar merangkul dari belakang. Penampilan Lesti Kejora saat nonton Timnas Indonesia nyatanya tak lepet dari barang branded. Dari foto yang diunggah, Lesti Kejora membawa tas branded warna putih. Usut punya usut, tas itu produk rumah mode ternama Chanel. Tipenya adalah Chanel 22 mini handbag white calfskin gold hardware. Keluaran brand ternama, tas serupa milik Lesti Kejora dibanderol dengan harga 95 juta rupiah. Nominal tersebut setara dengan 19 kali UMR Jakarta yang saat ini menyentuh angka 5.067.381 rupiah. Meski memakai tas mewah, Lesti Kejora harus menerima kenyataan bila Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di kualifikasi Piala 2026. Tak suka pamer, terkenal dengan gaya sederhana, ternyata Lesti Kejora koleksi tas Hermes harganya bikin melongo. Tak heran jika tas Hermes merupakan barang branded yang menjadi koleksi para selebriti Indonesia, salah satunya Lesti Kejora. Koleksi tas Hermes yang dimiliki istri dari Rizky Billar tersebut menjadi tanda bahwa Lesti Kejora merupakan sosok artis dangdut yang sukses di Indonesia. Tas-tas tersebut tak hanya mempercantik penampilannya, tetapi tentunya juga menunjukkan kelas dan statusnya di dunia hiburan. Dilansir hoax.id dari akun TikTok @dunianetizenindo, ia diketahui memiliki sejumlah tas Hermes mulai dari yang termurah. Meski tas tersebut merupakan yang paling murah di antara yang lainnya, tetapi tas Hermes itu kerap dibanderol dengan harga ratusan juta rupiah, sekitar 393 juta rupiah. Terlihat Lesti Kejora memadukan tas tersebut untuk gaya kasual dirinya sehari-hari. Tas inonik dari Hermes dengan model klasik Hermes Birkin berwarna hitam juga menjadi salah satu koleksi tas Hermes Lesti Kejora selanjutnya. Bahkan jika diketahui harga tas tersebut selalu naik setiap tahunnya. Tas ini terbuat dari bahan kulit togo yang lentur dan tahan lama yang memiliki harga sekitar Rp 452 juta. Kemudian, Lesti pun memiliki tas Hermes yang merupakan pemberian dari keluarga Rizky Billar untuk Lesti, yakni tas Hermes Kelly Tricolor. Dengan tiga warna yang berbeda, warna biru di bagian atas, warna hijau pada sabuk dan juga coklat di bagian handle, membuat tas ini unik dan tentu